warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kembali membuat masyarakat tanah air heboh. Bagaimana tidak wanita yang kerap disapa dengan panggilan Ibu Siwi tersebut secara belak-belakan mengatakan bahwa rating kontes di Akademi Asia 6 Indosiar tahun ini jauh berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bu Siwi selaku Direktur Indosiar tersebut juga sempat menyinggung sosok Lesti Kejora dalam ajang bergengsi itu. Banyak netizen yang berasumsi bahwa rating DA Asia 6 Indosiar turun dikarenakan tidak adanya Lesti Kejora dalam acara itu, terutama sebagai dewan juri. Sebelumnya, seperti yang diketahui, rating televisi Indosiar terkhusus dalam ajang pencarian penyanyi dangdut biasanya selalu mendapat rating paling atas dibandingkan dengan acara televisi lain. Semenjak Indosiar menyelenggarakan kontes tersebut di tahun 2014 yang silam, rating Indosiar selalu mendukung peringkat pertama, baik itu di ajang Liga Dangdut Indonesia atau Akademi Asia, maupun ajang dangdut lainnya. Namun hal itu jauh berbanding balik di tahun 2023 ini. Dikabarkan lewat salah satu pemberitaan ternama di tanah air, rating televisi Indosiar terkhusus di acara kontes dangdut di Akademi Asia 6 diinformasikan terjun bebas dan tak seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang mengatakan bahwa hal itu dipicu karena Lesti Kejora batal menjadi dewan juri di DA Akademi Asia 6 Indosiar tahun ini. Hal itu diketahui sudah beberapa malam Indosiar menyelenggarakan kontes final, namun Lesti Kejora tak terlihat batang hidungnya di acara tersebut. Tentu saja hal tersebut menjadi salah satu bukti kuat bahwa Lesti Kejora benar-benar tidak terlibat dalam ajang bertaraf internasional tersebut. Ada yang menyebut Indosiar memang sengaja tidak mengajak Lesti Kejora. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Lesti Kejora sendiri yang menolak tawaran Indosiar untuk menjadi dewan juri di DA Asia 6 Indosiar. Harus diakui Lesti Kejora merupakan satu-satunya jebolan DA Akademi yang menjadi primadona di televisi Indosiar. Tercatat di setiap Indosiar menghadirkan Lesti Kejora di berbagai ajang yang dibuat oleh mereka, acara tersebut seketika langsung meledak dan banjir sponsor. Bahkan, saat Indosiar mengupload penampilan Lesti Kejora di akun YouTube resmi mereka, viewernya pasti akan tembus jutaan penonton dan biasanya pasti masuk trending YouTube. Namun hal itu jauh berbeda ketika Lesti Kejora tak tampil, viewers YouTube Indosiar terlihat menurun. Sepi penonton, seperti misalnya video-video kontes DA